Ajar kami pelajari antara hubungan manusia dengan persekitaran manusia tersebut. Pelajar akan didedahkan dengan subjek-subjek seperti penyakit berjangkit, kesehatan dan keselamatan pekerjaan dan juga subjek-subjek asas macam matematik dan juga kimia. Mereka boleh bekerja di dalam sektor-sektor kerajaan yang melibatkan kesehatan awam, contohnya di pejabat kesehatan ataupun di bahagian swasta di mana dia melibatkan bidang keselamatan dan kesehatan pekerjaan.